Ini MK lu babi, anjir gue udah pak bener-bener sini, gue kasih. Sabar tuh anjing, gue belum ngekill, kasih gakil lah. Iya makanya kita cari musuh. Mak gimana mau ngekill kalau lu ngelus mulu. Nomor berlaku naik karet, apakah masuk? Dengan rainbownya udah siap di tangan. Kita lihat apa, 3, 2, 1 akan masuk dia. Oke dia mampu langsung ke dalam kebun. Tepat nanti ketuk dan satu, akhirnya dia ketuk. Welcome back everyone. This me, your guy, your favorite YouTuber, TNSXXX. Before you watch the video, don't forget to like. Kita jadi YouTuber dulu, guys. Prank jadi YouTuber. YouTuber prank jadi YouTuber. Gila gak tuh? Mau sembunyi di belakang pohon? Tidak bisa. Mau sembunyi di bawah tangga? Tidak pernah sih. Watch out. Tidak bisa. Mau sembunyi di mana anda? Ha? Mana lagi yang mau sembunyi-sembunyi? Gua kirim ke lobby semuanya lama-lama nih. Hati-hati, hati-hati di bawah gua. Siapa lagi ha? Wah, udah jago. Udah jago bro. Oh rata dong. Oke. GG Gaming guys. Oke. Ada lagi, ada lagi. Kasih tahu dia. Kenokin dia. Bunuh dia, lempar dia ke lobby. Kasih tahu. Udah kenok tua. Ke lobby. Mana lagi? Di dalam. Bentar bro, kiraan gue nge-lag bro. Aduh, maju, semua maju. Jangan kasih ampun musuhnya. Enemies ahead. Lantai 2. Watch out. Anjir, dia lempar bom. Mau adu bom sama gua. Tidak bisa, bro. Anda salah orang. Kasih tahu. Gimana lagi, bro? Udah, bro. Udah rata lah. Ada lu nanya-nanya di mana musuhnya, udah gua ratain lah. Jangan kau ambil AWM gua. Ya elah, siapa yang ambil AWM gua tadi? Astaga, nomor 4 yang ambil. Ya elah. AWM gua, cok. Mana gua yang tembakin tadi flare gunnya? Lu mah orang-orang perang lu ngelut. Parah banget emang. Parah banget nomor 4. Nomor berapa tadi? 3. Nomor 4. Gua yang tembakin flare gunnya tadi tuh. Parah banget. Bohong lu dong. Eh, lu yang bohong. Lu tadi di mana? Lu tadi kagak ada kan? Gua tadi tuh maju ke situ. Musuh nembak flare gun 1, gua maju, gua tembak flare gun. Terus gua perang, gua balik lagi, flare gun gua udah hilang. Hah, gimana tuh? Anjir.
Ya elah. Lu mau bukti nih player gun gua nih. Ini player gun gua nih. Buktinya nih masih gua pegang nih. Lu curi. Parah banget. Ini MK dari musuh. Ini dari musuh. Yang player gunnya belum jatuh dari punya gua. Pas jatuh udah lu ambil. Parah banget. Ini. Parah banget. AWM bro bukan AUG. Astaga. AUG gak tuh. Kalau ini gua ada buktinya, lu ada buktinya ga nembak player gun? Gak ada kan? Nah gua ada buktinya nih. Ini MK lu babi, anjir gua udah tepat bener-bener ini, gua tapi Tuh. Ah gitu. Lu mau nyuri nah. Player gun orang, orang-orang lu tuh di player gunnya, parah banget. Nih player gun musuh tuh. Ini player gun gua. Gitu bro, jangan dicuri. Cari musuh. Nah, lu lah satu orang tuh. Nah, lu lah harus. Biar gua backup dari sini. Ya, tapi hati-hati tuh lagi lu mati. Itu tuh, di rumah tuh, di rumah. Tembak. Waduh, apaan? Gua kira orang. Rupanya bots. Gitu. Nah, itu tuh orang tuh. Tembak tuh. Mati gak tuh? Repap woy! Astaga kagak di repap temannya. Repap dulu. Kill bangke. Siapa gak nge-kill? Siapa? Yang mana? Gue tuh gak nge-kill anjing. Ya lu kagak nembak gimana sih? Tembak lah itu musuhnya. Gimana lu? Pengen banget nge-kill tapi gak nge-nembak. Gimana ceritanya? Tuh gue bilang, nembak sama-sama, perang sama-sama, ngelut sama-sama, mati sama-sama. Sabar toh anjing, gue belum nge-kill, kasih gue kill lah. Iya makanya kita cari musuh. Mak gimana mau nge-kill kalau lu ngelut mulu? Bang. Gimana sih? Nih kalau ada musuh lu tembak nih, jangan lu diet-dietin doang. Sabar, kita cari nih. Mana? Itu apa di depan tuh? Hah, itu tuh musuh tuh, tembak tuh. Tembak! Ya elah malah reload, gimana sih lu? Nah itu kan, lu bunuh gak? Gue yang dapet. Siapa yang dapet? Aku yang dapet. Ah kan? Dia kagak nembak tadi. Ada musuh dia malah reload, gimana sih lu? Gue pencet retokan. Nah itu, salahnya lu. Ada musuh lu reload. Ah! Lu tembak musuhnya, jangan lu liatin doang. Betul, bro. Nah itu dong. Kok peluru gua bisa habis, bangke juga. Kenapa peluru gua gak reload guys? Gue mau coba rembok kali 6 toh. Kasih dia, kasih tahu dia rembok kali 6. Woi. Bangke apa ini? Push to the push. Maju itu nomor 4 di kanan lu. Ya elah lu bilang di tangan kanan lu bro. Lu gak percaya sih bro. Itu mobil woy nomor 2. Astaga nomor 3 ambil mobil. Ya elah gak ada yang ambil mobil. Eh ambil mobil satu orang. Astaga. Gimana nih pasukan begini. Nomor 3 ambil mobil sana. Ngapain kesini juga nomor 3? Kayak mana? Ajak mama ini. Di rumah merah nih, gosh. Kita ambil dari high ground. Lihat itu, yang nomor 4 lu bawa. Aduh, habis bensin kaku.
lu bawa sniper kan? Ah, pakai dulu tuh sniper. Pakai Rambo kali 8, Bang. Ah, tuh dia, pakai Rambo. Kalau bisa pakai Rambo, gas pakai Rambo. Rambo kali 8 kah? Oh. Itu mobil lagi satu di atas sana tuh. Watch out. Tiap di. Aduh, musuhnya gimana nih? Kok gak kelihatan? Astaga. Siapa yang ngebro di sini bodoh kali? Ada orang. Gimana, cowok? Gimana? Kampret. Udah gua bilang ada orang, hati-hati. Gila ini orang-orang main PUBG sekarang ya. Ini ntar bikin ini baru aja dah. Bikin mode baru aja, mode petak umpet. Biar musuh yang suka petak umpet kayak begini, yang suka umpet-umpet ini ada mainan tersendiri kan. Jadi apa? Berani sekali Anda di sana. Iya, dia pakai sniper di bawah. Sabar, intip dia, intip. Oh! Don't you dare to pick me, my friend. Don't. Santai aja. Kita santai aja, bro. Kita main sniper aja. Ya elah, santai aja. Kita jogetin aja dari sini. Santai aja, lu napa sih, napsu banget dah. Bang, gue baru kill 2, cowok. Ya elah, iya dikenok-kenokin aja dulu. Ya udah, biarin aja mereka mati, bro. Kita ini aja, kita lihat ini. Mati nih. Jangan lu tembakin. Ya elah. Nomor 2, biarin mereka. Biarin, kita liatin nih. Pro player lagi ngeras. Kita lihat di sana nomor 3 dan 4. Kita lihat apa yang terjadi. Eh, nomor 2 jangan lu tembak. Biarin. Kita lihat di sana nomor 3 masuk saja ke sana. Akan ternyata knockdown di sana dengan suara. Kita lihat akhirnya ke lobby nomor 3. Kita lihat apakah nomor 4 bisa mengikuti jejak nomor 3. Kita lihat saudara-saudara masih dengan molotov dan bom di sana. Akan kenaik ke atas semua. Tidak. Kita lihat di sana masih dengan bom granat dilempar ke nomor 4. Masih kita lihat dilemparkan lagi granatnya, masih 2 granat. Iya, kita lihat apa akan maju. Santai aja, bro. Kita liatin aja. Ini pro player nih, antara pro player melawan pro player nih. Langsung naik atas. Nomor 4 langsung naik atas. Apakah masuk dengan rainbow-nya udah siap di tangan? Kita lihat apa 3 2 1 akan masuk dia. Oke, dia masuk langsung ke dalam kampus. Terserah itu knockdown satu. Akhirnya dia terknockdown juga. Kasian sekali tuan. Aduh, udah capek saya ini. Ih, makanya lu dibilangin sabar. Ya elah. Kita lihat di sana apakah nomor 4 bisa. Ternyata nomor 4 masih. Ya lu ngapain maju? Udah gua kasih tahu, ngapain maju lu? Ah. Udah gua bilang kita menang zona, ngapain lu maju? Nah, lu mau ngekill ya? Ah, tuh, makan tuh kill tuh, dapat kill 5 gak tuh? santai aja bro, santuy. Kenok-kenokin aja terus. Santuy aja sampai hilang tuh kepala dia tuh. Sampai hilang tuh helm dia. Wih, udah terkenok lagi dia. Nah, lihat tuh, free chicken dinner. Begitu caranya, my friend. Tuh, easy kill is a win. Main pakai nafsu. Contohnya nih, kayak nomor 3 dan 4, guys. Kalian lihat kepada pemirsa-pemirsa di rumah, lihat nomor 3 dan 4 pakai nafsu dia mainnya. Nafsu nge-push mati. Ada cara yang gampang, kenapa cari yang susah? Kencing gua. Mau kencing.